Olha o gol. Thank you.
nikahnya. 2 jam sebelum acara. Video. Kayak gitu habis ke pesta. Pak lagi Pak Malam sih itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam suka Malaysia, salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Stadium Mini Mak Cili di Kemaman, Terengganu, Darul Iman untuk menyaksikan satu perlawanan Terengganu Amateur League 2019 Liga Perdana. Dalam perlawanan yang ketiga untuk musim yang ke untuk musim 2019 ini, anda bersama dengan saya Aiman Roshizam dan kita akan disajikan dengan 90 minit perlawanan bola sepak di Terengganu. Kita bawakan dari Terengganu yang dibawakan oleh Iman Offshore Engineering Services Sendirian Berhad. Jadi perlawanan untuk petang ini adalah perlawanan di antara Delima Warriors menentang Kertih FC. Delima Warriors yang masih lagi dengan rekod 100% masih belum bolos lagi sepanjang pertandingan, sepanjang dua perlawanan sebelum ini, menentang Kertih FC yang masih lagi mencari kemenangan sulung dalam musim 2019 ini, yang merupakan musim sulung mereka di Terengganu Amateur League. Jadi sebentar tadi merupakan kesebelasan ataupun peralakan masuk pegawai-pegawai perlawanan dan juga sebelah sah utama buat kedua-dua pasukan. Mana Delima Warriors diketuai oleh Sharifuddin Kamarazaman, manakala Kertih FC diketuai oleh Muhammad Al Kertih FC diketuai oleh Muhammad Ramadan. Walaupun dalam poster yang saya dapat sebentar tadi nampak seperti Al Akraf yang menjadi kapten, tetapi kali ini Ramadan yang menjadi kapten pasukan Kertih FC untuk perlawanan petang ini. Kertih FC seperti yang saya katakan sebentar tadi, mereka masih lagi mencari kemenangan sulung. Adakah ini akan menjadi third time charm tetapi menentang pasukan Delima Warriors. Menentang mereka ialah Delima Warriors yang masih lagi belum tewas, masih lagi belum seri. Penjaga gol saya kira ialah Syarizwan Mansur dengan jersey nombor 77. Saya kira 77 yang nampak seperti dibuat sendiri. Tetapi tidak boleh dinafikan kekuatan mereka. Dua kemenangan, masih lagi belum bolos dalam dua perlawanan. Dan Delima Warriors berada di tangga yang ketiga, manakala Kertih di tangga yang ke-8 dengan satu mata dalam liga yang mempunyai 10 pasukan ini. Jadi kepada anda yang masih lagi belum sinonim dengan Liga Bola Sepak Amatur Terengganu atau Terengganu Amateur League ini, mereka mempunyai dua division iaitu Liga Super dan juga Liga Premier.
kita bawakan kepada anda ini ialah Liga Premier, di mana hanya dua pasukan sahaja yang akan naik ke Liga Super untuk beraksi menentang pasukan-pasukan besar ataupun nama-nama besar dalam bola sepak Terengganu. The Lima Warriors yang merupakan orang lama, OGs dalam bola sepak Terengganu, menentang pasukan baru iaitu Kertih FC dalam musim sulung mereka. Jadi Fakhrul Rozi, striker utama pasukan The Lima Warriors, akan memulakan perlawanan ini. The Lima Warriors berjersi oranye belang biru, dari kiri ke kanan mereka akan menyerang. Dan Kertih FC berjersi berwarna merah akan menyerang dari kanan ke kiri. Skrin anda sekarang ini 90 minit perlawanan bola sepak Liga Amatur Terengganu, Liga Premier, di mana The Lima Warriors mencari kemenangan yang ketiga dalam tiga perlawanan. Kertih mencari kemenangan yang pertama. Terus saja ada larian cukup-cukup baik daripada Izzul Fadli. Oh, satu amaran. Amaran pertama daripada Kertih FC yang dilakukan oleh Izzul Fadli. Dan rembatannya tersasar sedikit. Dalam beberapa saat saja permainan dimainkan, sudah ada percubaan ke arah pintu gol The Lima Warriors. Kertih FC walaupun turun tanpa khidmat Tuan Afif Nasrullah yang kabarnya tercedera, masih lagi menunjukkan kemampuan dan juga kebolehan mereka di awal-awal ini. Tapi The Lima Warriors sudah semestinya ingin melakukan satu respons dan satu rembatan dari jarak jauh yang tersasar. Jadi perlawanan awal-awal ini agak rancak oleh kedua-dua pasukan. Syawal Azri berjaya gol. Oh, hantaran tidak berjaya untuk disambut oleh Amizan. Syawal Azri yang menggantikan Syazwan Aiman yang beraksi dalam perlawanan kedua pada minggu lalu, di mana mereka ditewaskan 0-4 kepada pendahulu Liga Hulu Fighters. Cuba untuk diambil oleh Fakhrul Rozi. Clearance dilakukan. Semua pemain Kertih berada dalam kawasan sendiri. Bola bersama dengan nombor 3 Muhammad yang dijatuhkan. Sepakan percuma adalah untuk The Lima Warriors. Sepakan akan diambil oleh Lutfi Al-Rauf, main berjersi nombor 7 The Lima Warriors. Satu hantaran ditanduk oleh Ramadan, dibantu oleh pemain right back Kertih FC di sana. Cuba untuk dikejar oleh Al-Akraf. Cuba untuk melancarkan serangan balas. Al-Akraf, satu lorongan baik oleh Adib Humaidi, tapi tidak dapat untuk dikejar oleh Akif di bahagian sayap kanan di sana. The Lima Warriors yang menyertai Terengganu Amateur League sejak musim pertama lagi, sudah pastinya ingin kembali ke Liga Super setelah diturunkan pada tahun 2017. Lebarkan ke bahagian sayap kanan, tidak dapat untuk dikawal kemas oleh Muhammad. Rafiq cuba untuk lepas dari Aidil Ikrami. Ke belakang semula, memperlahankan sedikit rentak permainan. Hanizam memilih jalan selamat terus saja kepada Syawal Azri. Kertih FC satu lambungan ke bahagian sayap kanan. Akif pada Adib. Semula kepada Ramadan yang melambungkan, cuba untuk mencari Al-Akraf. Tidak dapat untuk dikawal kemas oleh Wan Amir Ikram. Dan sepakan percuma adalah untuk The Lima Warriors, di mana pemain mereka mengalami kecederaan kecil, saya kira kecederaan di awal-awal permainan.
Tapi buat anda yang baru saja menyertai ataupun memasuki live streaming ini, kita di Stadium Mini Mak Cili. Ini Kemaman untuk perlawanan Terengganu Amateur Premier League, Terengganu Amateur League 2019 di Liga Premier. Masih lagi 0-0 walaupun ada percubaan-percubaan awal. Satu lamongan tandukan untuk mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya oleh Wan Anizam. Oh, hantaran tidak berjaya untuk lepas. Sekarang ini peluang Syazwan Afam. Cuba untuk melancarkan serangan balas tetapi dapat dicuri oleh Fakhrul Rozi. Berhadapan dengan Ramadan. Memerlukan bantuan. Oh, terlepas. Hampir-hampir terlepas Fakhrul Rozi. Lontaran ke dalam adalah untuk Kertih. Satu cuba akrobatik untuk mendapatkan bola tetapi terus saja ke TFC cuba untuk menyerang, cubaan untuk mencari ala craft. Wan Amir diterjah dan mendapatkan sepakan percuma walaupun nampak seperti ada peluang untuk melancarkan satu serangan berbahaya ke arah pintu gol The Lima Warriors. Akan percuma terus sajalah kotak penalti. Tandukan daripada Alakraf. Mudah saja untuk penjaga gol. Walaupun satu percubaan on target sebenarnya. Tandukan daripada Mama Alakraf. Oh, satu hantaran yang cukup menarik. Seperti ada sepakan percuma diberikan setelah Zulhilmizan diterjah walaupun hantaran itu cuba untuk dikejar oleh Fakhrul Rozi namun tiada advantage diberikan oleh pengadil perlawanan. Terus saja sepakan percuma. The Lima Warriors menang tipis dalam kedua-dua perlawanan, 1-0 dan 1-0 pada perlawanan pertama dan kedua. Cuba untuk mencari jaringan yang pertama. Dapat untuk ditanduk keluar tetapi masih lagi bersama dengan Luqman Hakim sekarang ini. Di bahagian sayap kiri. Cuba untuk melepaskan diri. Bentesan baik. Cuba untuk dilarikan oleh Izul Fadli. Izul bergerak di bahagian sayap kanan menggunakan kepantasannya. Oh, terlepas. Izul masih lagi. Izul ada dua orang dalam kotak penalti. Tetapi satu bentesan yang cukup baik dan penting di situ. Tetapi satu larian yang cukup menarik daripada Izul Fadli. Hampir-hampir saja dapat memecah kebuntuan. Sepakan penjuru yang pertama untuk Kertih FC dalam perlawanan ini akan diambil oleh Akif. Ada lima pemain dalam kotak penalti untuk dicarinya. Hantaran ke dalam kotak penalti dikeluarkan. Ramadan sekarang ini. Ramadan merembat. Satu rembatan yang meliar di atas gawang The Lima Warriors. Tapi Kertih dengan serangan-serangan balas mereka cukup berbahaya. Perlu berhati-hati The Lima Warriors. Satu lamongan cuba untuk mencari Fakhrul Rozi. Tandukan daripada Hanizam. Ramadan ke sebelah kiri untuk Rafiq. Rafiq naik ke atas melakukan overlapping. Cuba untuk melepaskan diri daripada dua orang pemain dan ditolak oleh pemain The Lima. Satu lagi sepakan percuma. Jadi sepakan
percuma akan diambil oleh Kapten Pasukan Kerti FC. Kapten petang ini iaitu Muhammad Ramadan. Jadi peluang untuk Kerti FC sekali lagi menerusi situasi bola mati. Kebahagiannya pos tandukan keluar daripada kawasan permainan, tapi Kerti akan meneruskan asakan ke atas pasukan The Lima Warriors. Cuba untuk membolosi The Lima Warriors buat kali yang pertama musim ini. Mereka tidak pernah bolos setakat dua perlawanan sebelumnya. Ada anda semua yang baru saja masuk, setakat 10 minit ini masih lagi kosong-kosong tetapi penuh dengan aksi dan juga percubaan-percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Kerti sekali lagi cuba untuk mengatur gerak, dapat dicuri oleh Azwan Zuki. Satu clearance yang terus saja memberikan bola semula kepada Kerti FC. Syawal Azri. Oh, hampir-hampir satu kesilapan yang boleh saja dihukum. Tetapi Mujur Wana Nizam lebih peka dengan situasi tersebut. Semula kepada penjaga gol. Kali ini clearance panjang dilakukannya, tidak mahu untuk mengambil risiko. Dan daripada Azwan, tandukan Hanizam. Rafiq cuba untuk mencari Syazwan tapi mendapatkan nombor tujuh yang salah, iaitu Lutfi. Azwan Zuki ke tengah sekarang ini. Cuba untuk bergerak. Satu gerakan baik. Lorongan ke bahagian sayap kiri. Cuba untuk dikejar tetapi terlalu kuat pula hantaran tersebut. Lima semakin lama semakin mendekati pintu gol Kerti dengan gerakan antara-antaran pendek dan juga larian-larian berbisa. Kali ini hantaran itu tidak berjaya lepas tetapi clearance yang juga tersekat. Zulamizan ke sebelah kiri cuba untuk dikejar oleh dua orang pemain tetapi terus saja keluar dari kawasan permainan. Tetapi kesilapan-kesilapan sebegitu perlu untuk dielakkan oleh Kerti FC. Sudah pun dibolosi tujuh kali dalam dua perlawanan. Mereka seri tiga sama menentang Nur Farhan dan tewas 0-4 kepada Hulu Fighters. Walaupun menentang Nur Farhan, mereka mendahului sebanyak tiga kali. Wanhan Izam ke bahagian sayap kiri, overlapping dilakukan oleh Rafiq. Hantaran ke dalam, masakan akan dilakukan dari bahagian sayap nampaknya oleh Kerti FC. Gerakan 1-2 yang baik. Rafiq, masih lagi Rafiq. Rafiq dijatuhkan betul-betul di luar kotak penalti. Dan saya kira akan ada kad kuning pertama perlawanan. Ini adalah untuk Lutfi Arao. Perhatikan 1-2 yang cukup-cukup baik. Tetapi Rafiq, bila beliau ingin melakukan satu hantaran lintang, dijatuhkan oleh Lutfi Arao. Jadi kad kuning pertama perlawanan adalah untuk pemain The Lima Warriors. Dan peluang untuk menguji penjaga gol The Lima juga daripada sepakan percuma ini yang akan diambil oleh Al Akraf. Empat pemain diminta untuk membina benteng oleh Syarizwan Mansur. Al Akraf mencuba. Terkena benteng pertahanan The Lima yang terus saja ingin melancarkan satu serangan balas pantas menerusi kapten pasukan mereka. Oh, dijatuhkan. Tetapi bersih kata pengadil dan Akif mendapatkan bola. Cuba untuk menghantar ke tengah. Wan Amir tidak dapat untuk mengawal tapi nampak seperti ada kesilapan. Cuba untuk dihukum.
Cuba untuk diberikan tekanan oleh Syazwan Afham. Clearance ke keluar sebenarnya. Tidak dapat untuk disambut oleh Muhammad. Lontaran ke dalam ke TFC. Mereka semakin menggandakan asakan. Semakin hampir dengan gol. Dijatuhkan. Tetapi tiada apa-apa kata pengadil. Ke TFC mendapatkan semula bola. Rafiq sekarang ini. Rafiq melebarkan ke sebelah kanan. Oh, satu sambutan yang baik. Oh, diselamatkan oleh penjaga gol The Lima Warriors. Tetapi itulah serangannya paling-paling hampir untuk membuka tirai jaringan pada perlawanan petang ini di Stadium Mak Cili. Satu lambungan yang cukup cantik di situ daripada Rafiq. Peluang sebenarnya tapi dinafikan oleh penjaga gol The Lima Warriors. Merupakan antara benteng utama ataupun watak utama dalam clean sheet dua perlawanan sebelum ini. Sepakan penjuru oleh Akif ke bahagian terlalu fapus sebenarnya. Ini terus saja kepada penjaga garisan di luar sana yang tidak bermain pun. The Lima Warriors yang hampir-hampir dibolosi sekarang ini cuba untuk melakukan satu grab balas. Percubaan untuk mencari Fakhrul Rozi. Tandukan mudah oleh Amizan terus saja kepada Syawal Azri. Tekanan-tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain The Lima. Perlu untuk berhati-hati lebih-lebih lagi pemain-pemain pertahanan dan juga penjaga gol Kerti FC. Bila mereka ingin bermain dari bawah. Kerana pemain-pemain seperti Muhammad dan juga Fakhrul Rozi selalunya akan memberikan tekanan. Satu dua yang cukup-cukup menarik. Di bahagian sayap kiri ada Syazwan Afham. Tapi sudah pun dapat dicuri, dikeluarkan. Terus saja kepada Rafiq untuk kertih sekali lagi. Rafiq melambungkan ke sebelah kanan. Tidak berjaya untuk mendapatkan rakannya. Akif. Antar ke tengah. Cubaan untuk mencari Alakraf. Tetapi sudah pun offside. Tapi antara-antara melambung yang dilakukan oleh Kerti FC sering saja memberikan bahaya, mengancam gawang gol The Lima Warriors. Rafiq untuk Ramadan. Semakin-semakin hampir dengan jaringan, hampir-hampir saja Izul Fadli dapat membuka akaun jaringan. Izul merupakan antara penjaring tiga sama dalam perlawanan pertama. Walaupun turun tanpa Tuan Afif, mereka nampak seperti mendominasi perlawanan di awal-awal ini. Orang ke dalam buat kertih. Rafiq cuba untuk mencari Syazwan. Oh, Syazwan dapatkan bola setelah kesilapan dilakukan. Alakraf ke belakang. Ramadan satu lagi rembatan yang meninggi ke udara. Tapi kesilapan daripada Kapten Pasukan Sharifuddin hampir-hampir saja memberikan satu gol kepada Kerti FC. Sepakan gol yang saya kira akan terus disambut oleh Syazwan. Dapat dicuri di sebelah sana. Kanan diberikan Muhammad untuk Sharifuddin. Sharifuddin cuba untuk melambungkan kepada Fakhrul Rozi. Tandukan, clearance daripada Syawal. Nampak seperti ada kesilapan Fakhrul Rozi. Bagaimana? Oh, mujur saja Syawal Azri dapat untuk melakukan recovery tackle. Dan satu lagi serangan balas Muhammad Akif di bahagian sayap kanan. Bagaimana? Dapat untuk ditampan
Untuk satu lontaran ke dalam. Akif. Satu hantaran yang dibias oleh pertahanan The Lima Warriors sekali lagi. Izul cuba untuk hantar ke tengah tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan rakannya. Clearance dilakukan. Sih lagi satu hantaran daripada Akif. Tapi nampak asakan bertali arus diberikan oleh Kertih FC. Tapi perlu untuk berwaspada juga mereka kerana Fakhrul Rozi juga merupakan antara pemain yang cukup-cukup laju dan boleh memberikan asakan atau tekanan kepada pemain-pemain pertahanan apabila serangan balas dilakukan oleh The Lima Warriors. Lokman cuba untuk mendapatkan bola, dapat untuk dicuri. Ada peluang sekarang ini untuk Syazwan, diselamatkan oleh penjaga gol. Tapi satu lagi peluang kali ini menerusi Syazwan Afham. Semakin hampir dengan gol, cuma tidak dapat untuk menewaskan penjaga gol sahaja. Satu lagi lambungan ke bahagian sayap kiri. Tapi sekali lagi tidak dapat untuk dikawal kemas. Hantaran ke dalam terus sahaja dilakukan oleh Kertih. Hantaran untuk Izul Fadli. Izul untuk Wan Amir. Semula kepada Izul. Izul hantaran ke tengah. Alakraf! Tandukannya bukanlah yang diharapkan. Clearance dilakukan terus saja kepada Ramadan. Kertih FC memberikan asakan sekali lagi. Tapi dibantu seketika oleh Aidil Ikrami. Penyokong-penyokong Kertih FC tidak putus-putus memberikan sokongan untuk mencari jaringan yang pertama. Satu lagi serangan balas Fakhrul Rozi. Hantaran tidak berjaya untuk mendapatkan rakannya. Terus saja satu lagi gerak Adib Umaidi untuk Izul. Ada larian naik ke atas oleh Akif. Sering saja cuba untuk melepaskan diri menggunakan satu skill. Tapi dijatuhkan dan berikan sepakan percuma. Akif cukup rajin pemain ini. Dari bahagian right back naik ke atas. Tidak jemu-jemu untuk naik ke atas memberikan bantuan dalam melakukan serangan. Sepakan percuma adalah untuk Kertih FC sekali lagi. Ada Wan Hanizam, Wan Amir, Alakraf dan juga Izul. Nah, hantarannya adalah untuk Wan Hanizam. Clearance dilakukan. Terus saja meletakkan semula bola ke kawasan The Lima Warriors. Dapat dikeluarkan sekali lagi. Dijatuhkan oleh Hanizam. The Lima Warriors mendapatkan sepakan percuma. Terus saja mencari Aidil. Aidil Ikrami berhadapan dengan Rafiq. Rafiq melakukan tugasnya dengan baik. Walaupun terjatuh tercedera sedikit tetapi lontaran ke dalam adalah untuk The Lima Warriors. Muhammad dengan lontaran semula kepada Muhammad. Lepaskan diri dari Ramadan. Oh, gerakan 1-2 yang baik. Antar ke tengah. Tandukan oleh Akif. Cuba untuk dikejar. Dan satu lagi lontaran. Kali ini asakan adalah oleh The Lima Warriors. Mereka hanya menjaringkan satu gol sahaja dalam setiap perlawanan. Tetapi ianya cukup untuk memberikan mereka 6 mata dari 2 perlawanan. Ada kesalahan oleh Wan Amir Ikram.
dan kad kuning dilayangkan kepada pemain Kertih FC tersebut. Beliau merupakan pemain Kertih yang pertama yang menerima kad kuning dalam perlawanan ini. Ya, ada pemain delima yang tercedera setelah kaki yang agak tinggi oleh Wan Amir Ikram diberikan kad kuning. Peluang untuk menguji Syawal Azri menerusi sepakan percuma ini untuk Delima Warriors. Jika mereka dapat memanfaatkan situasi ini, atau jika mereka dapat melakukan hantaran yang baik ke dalam kotak penalti untuk mencari pemain-pemain seperti Fakru Rozi, Muhammad dan juga Aidil. Satu rembatan terus terkena wall. Rakan cuba dilakukan satu rembatan, diselamatkan oleh Syawal Azri tetapi sudah pun keluar. Walaupun percubaan keduanya adalah untuk menangkap terus bola tersebut, tetapi satu rembatan jarak jauh ditepis oleh Syawal Azri. Sepakan penjuru untuk Delima Warriors. Peluang untuk menguji barisan pertahanan Kertih. Satu hantaran ke bahagian far post, tandukan, satu lagi flick on dan berjaya untuk dikeluarkan. Dan dapat untuk menidakkan sepakan sudut, hanya memberikan lontaran ke dalam yang dipersalahkan oleh pengadil. Jadi ada foul throw daripada Aidil Ikrami. Setakat 27 minit perlawanan, masih lagi kosong-kosong, tetapi aksi end-to-end staff sebenarnya. Kedua-dua pasukan mempunyai peluang mereka yang tersendiri untuk menjaringkan gol. Yang paling hampir sekali ialah percubaan Izul Fadli yang diselamatkan oleh penjaga gol Delima. Satu lagi clearance daripada lontaran ke dalam. Ini merupakan lontaran ketiga berturut-turut untuk Kertih FC yang melakukan tiga pertukaran dalam kesebelasan utama, termasuklah Tuan Afif yang tidak dapat diturunkan kerana kecederaan. Syawal Azri juga merupakan satu lagi pertukaran, pertukaran di penjaga gol. Dan juga Syazwan Afham, pemain berjersey nombor 7. Nah, setelah beberapa lontaran ke dalam berturut-turut, yang dipersalahkan ialah pemain Kertih FC. Delima Warriors yang juga merupakan juara berganda 2015. Dalam Terengganu Amateur League, mereka akan cuba untuk kembali ke dalam Liga Super dengan menjadi dua pasukan terbaik. Ramadan dipersalahkan. Satu lagi situasi bola mati. Sepakan percuma untuk Delima Warriors. Luqman Hakim ada di belakang bola. Tiga pemain diarahkan untuk membina benteng oleh Syawal. Luqman ke bahagian far post, penjaga gol menumbuk.
ianya memberikan kelegaan kepada barisan pertahanan kerana ianya merupakan satu hantaran yang cukup berbahaya. Sharifuddin. Oh, hantaran untuk Muhammad. Onside Muhammad. Muhammad berhadapan dengan Wan Amizan tetapi sudah pun dihadang oleh pemain pertahanan Kertih tersebut untuk satu lagi sepakan sudut buat The Lima Warriors. Hantaran-hantaran daripada situasi sebegini selalunya memberikan bahaya, memberikan tekanan kepada pasukan Kertih. Sepakan sudut hanya kebahagiaan near post saja dan untuk dikeluarkan dengan mudah. Tapi terus saja kepada Nur Firdaus sekali lagi. Satu lagi hantaran kali ini. Satu sentuhan yang cukup-cukup baik untuk menjaringkan gol pertama untuk The Lima Warriors. Hantaran percubaan kedua daripada Nur Firdaus dapat untuk disambut. Dapat disambut oleh Fakhrul Rozi. Jaringan kedua untuk beliau musim ini. Setelah jaringannya minggu lalu memberikan tiga mata. Nah, sekarang ini memberikan kelebihan untuk The Lima. Tertewas buat kali pertama Syawal Azri dalam perlawanan petang ini. Nah, satu gol kosong adalah untuk The Lima Warriors walaupun ditekan bertubi-tubi oleh Kertih. Mereka menunjukkan permainan defensif yang mantap dan satu hantaran yang baik juga. Tapi apakah respon yang akan diberikan oleh pasukan Kertih? Berjaya untuk dicuri. Terus saja gerakan diberikan tekanan oleh Adib. Clearance terkena pengadil sebenarnya. Zulim Mizan. Hantaran adalah untuk Fakhrul Rozi tetapi sudah pun dikesan offside. Tapi nampak seperti agak rushing sebenarnya pemain-pemain Kertih dalam misi untuk mencari semula jaringan penyamaan. Ada pemain yang tercedera, Rafiq. The Lima Warriors yang menang dalam dua perlawanan terdahulu, kedua-duanya menerusi scoreline sebegini, 1-0 saja diperlukan. Dan inilah 1-0 yang mereka sudah pun dapatkan. Dan inilah jaringan tersebut. Nur Firdaus melakukan satu hantaran dan sentuhan daripada Fakhrul Rozi. Apabila Syawal cuba untuk meluru mendapatkan bola tetapi tidak berjaya untuk melakukan sedemikian. Sepakan percuma. Saya kira Rafiq akan dapat dimasukkan semula. Akif. Ke atas dari bahagian back kanan sekali lagi. Cuba untuk cari Adib Umaidi. Masih lagi bersama dengan Adib di bahagian sayap kanan. Jaya untuk dirampas semula penguasaan bola. The Lima, satu clearance panjang. Cuba untuk mencari Fakhrul Rozi. Cuba untuk dikejar oleh beliau. Tetapi yang berada di sana ialah Wan Hanizam. Akif. Ada yang dilakukan oleh Syazwan Afham. Memerlukan bantuan. Satu bentesan. Double team sebenarnya, tiada apa-apa kata pengadil. Satu lagi lorongan dan satu lagi keputusan offside menentang Fakhrul Rozi. The Lima Warriors cukup selesa untuk menyerap tekanan dan seterusnya mencari Fakhrul Rozi dalam gerakan serangan-serangan balas.
yang saya katakan di awal-awal permainan sebentar tadi, perlu untuk berwaspada dengan hantaran-hantaran jauh yang pada awalnya kurang menjadi, tapi sekarang ini semakin lama semakin memberikan bahaya kepada Kertih. Lebih-lebih lagi apabila hantaran-hantaran jauh tersebut sudah pun dapat untuk mencari pemain yang dimahukan oleh mereka. Satu hantaran melambung. Penjaga gol berada di sana, melakukan satu tepisan. Dan cukup berbahaya keadaan di sana. Nur Firdaus sudah pun memberikan kawalan ataupun tekanan ke arah penjaga gol Syawal Azri. Adib Ramadan, satu lorongan baik untuk Al-Akraf. Al-Akraf onside, tetapi ada satu terjalan yang cukup penting untuk menafikan striker utama Kertih FC. Satu lagi sepakan penjuru, tetapi pemain yang melakukan terjalan sebentar tadi mengalami kecederaan kecil, tetapi itulah yang diperlukan. Mengorbankan diri sendiri untuk memastikan gawang tidak dibolosi. Lebih-lebih lagi apabila ruang yang cukup besar diberikan kepada Al-Akraf. Sepakan penjuru akan diambil oleh Akif. Kebahagiaannya pos, penjaga gol cuba untuk mendapatkan bola. Luang satu rembatan daripada Izul Fadli. Satu lagi rembatan yang tidak menemui sasaran. Sepakan gol, terus saja kepada Rafiq. Tandukannya adalah untuk Izul. Rafiq naik ke atas sekali lagi. Satu antara melambung, terlepas daripada Al-Akraf. Clearance hanya kepada Rafiq saja. Rafiq untuk melepaskan diri daripada dua orang pemain, diberikan kawalan dan sepakan percuma diberikan bila dipersalahkan ialah Lutfi. Perlu untuk berhati-hati Lutfi Arauf yang mempunyai kad kuning. Rafiq nampak seperti selalu saja dikasari kerana pemain-pemain Delima tahu akan kepantasan dan juga gelecekan pemain back kiri pasukan Kertih ini. Ramadan, kapten pasukan, akan mengambil sepakan percuma ini. Tengah, cuba untuk disambut. Oh, ada satu sentuhan, tapi tersasar sekali lagi dari gawang gol Delima Warriors. Di bahagian far post, Hanizam cuba sedaya upaya. Sepakan gol sekali lagi, Delima Warriors berada di harapan. Al-Akraf, satu hadangan daripada kapten, tetapi Akif sekarang ini cuba untuk melepasi dua orang pemain, berjaya untuk dirampas bola tersebut. Oh, terlepas untuk satu lagi serangan balas buat Delima Warriors di bahagian sayap kiri. Oh, terlepas, dua lawan satu, diselamatkan oleh Syawal Azri. Oh, satu gerakan daripada Aidil yang hampir-hampir saja menggandakan kelebihan buat Delima Warriors. Namun mujur dapat diselamatkan oleh Syawal. Tak seperti ada kecederaan pada Wan Hanizam Alif.
Beliau nampak bergelut setelah melakukan percubaan sebentar tadi. Beliau akan meneruskan permainan saya kira, ataupun mengeluarkan dirinya sendiri buat seketika untuk diberikan rawatan. Tetapi Kertih akan dikurangkan kepada 10 orang pemain buat seketika dalam situasi bertahan daripada sepakan sudut ini. Masuk dalam kotak penalti, tandukan tidak memberikan apa-apa bahaya. Syazwan dihadang oleh Lutfi. Tarang ke dalam, saya kira Wan Hanizam dalam situasi 50-50 apabila seorang lagi pemain pertahanan sedang dipersiap sediakan untuk dibawa masuk. Gerakan daripada Zulhilmi Izam. Zulhilmi Izam dipersalahkan. Dan Wan Hanizam dimasukkan semula. Nampak seperti masih lagi mampu untuk meneruskan permainan walaupun tampak serius kecederaannya. Tapi kemungkinan ianya tidak akan mengganggu beliau pada ketika ini. Oh, lorongan cantik untuk Al-Akraf yang dijatuhkan oleh Sharifuddin. Tapi tidak dilayan oleh pengadil perlawanan. Satu clearance. Dan sepakan penjuru adalah untuk Kertih. Ataupun lontaran ke dalam saja. Lontaran ke dalam buat Kertih FC. Rafiq. Izul. Satu hantaran intang ditangkap oleh penjaga gol Delima. Dropkick terus saja kepada Nur Firdaus. Sentuhan pertamanya agak berat. Kita di 5 minit yang terakhir dalam separuh masa pertama. Masih lagi kelebihan buat Delima Warriors hasil jaringan daripada Fakhrul Rozi. Nur Firdaus. Muhammad. Untuk mencari Nur Firdaus balik semula. Masih lagi dalam kawalan beliau. Lontaran ke dalam untuk Delima. Fakhrul Rozi cuba untuk melepaskan diri daripada Amizan. Dan clearance dilakukan oleh Hanizam. Chip daripada Lutfi tetapi terus saja kepada Syawal Azri. Jaga gol Kertih FC. Dropkick tandukan daripada Akif. Lontaran ke dalam untuk Kertih. Cuba untuk mencari jaringan penyamaan sebelum separuh masa pertama tamat. Untuk memadamkan kelebihan yang dicipta oleh Fakhrul Rozi. Satu tolakan keras kepada Syazwan Afham. Dan kad kuning dilayangkan oleh pengadil perlawanan. Nah, ianya adalah untuk Azwan Zuki. Kad kuning yang kedua untuk Delima Warriors dalam perlawanan ini. Jadi dikeluarkan seketika ialah Syazwan dan sepakan akan diambil oleh Ramadan. Perlu untuk mencari salah seorang daripada empat orang pemain yang berada dalam kotak penalti. Ada Adib, ada Al-Akraf, Rafiq dan juga Izul. Cuba dicari Al-Akraf.
dikeluarkan dan clearance panjang dilakukan terus saja kepada Ramadan yang meluruh ke arah bola. Berikan kepada Akif. Dia ada pemain di hadapannya, terus saja cuba untuk mencari ala crown, terpisah tandukan daripada Rafiq. Oh, satu tandukan yang meninggi apabila penjaga gol sudah pun melakukan kesilapan. Penjaga gol sudah pun tidak berada di kawasannya. Tetapi tandukan daripada Rafiq meninggi melepasi palang gol, terselamat pintu gol delima. Itu merupakan peluang, saya kira peluang keemasan, peluang terbaik yang dimiliki oleh Kerta FC. 2 minit masa kecederaan diberikan, tetapi lihatlah kesilapan penjaga gol Rafiq. Hanya perlu untuk meletakkan bola dalam gawang menggunakan kepalanya, tetapi meninggi sedikit. Nampak seperti ada tekanan diberikan, tetapi ianya sudah pun memadai. Adib, dalam 2 minit masa kecederaan ini, dapatkah mereka mencari jaringan penyamaan tersebut? Satu chip, satu larian cuba dilakukan oleh Adib. Untuk dikeluarkan, masih lagi Kerta FC dengan serangan-serangan terakhir dalam separuh masa pertama ini. Akif, semula kepada Adib. Dipaksa untuk mengantar ke belakang untuk Ramadan, diberikan tekanan oleh dua orang pemain. Sekarang ini satu lagi serangan balas cuba untuk direncanakan oleh pasukan delima. Hantaran cubaan untuk mencari Fakhrul Rozi. Tapi terus saja kepada Syawal Azri. Minit terakhir dalam separuh masa pertama. Amizan. Satu chip, cuba untuk mencari Akif yang naik ke atas, melakukan overlapping dengan cukup-cukup baik. Sekali lagi, satu crossing. Alakraf! Satu sama. Nah, itulah yang diperlukan. Itulah yang dicari oleh mereka. Muhammad Alakraf meletakkan bola dalam gawang delima Warriors. Satu sama sebelum tamat separuh masa pertama. Sekali lagi larian baik daripada Akif. Dan Alakraf akan mengucapkan terima kasih kerana bola yang cukup-cukup cantik tersebut. Satu low cross yang cukup baik disambut oleh Alakraf. Dan buat kali yang pertama, Delima Warriors dibolosi dalam Terengganu Amateur League 2019. Dan itulah aksi terakhir dalam separuh masa yang pertama. Delima Warriors berada di hadapan menerusi Fakhrul Rozi sebelum dipadamkan betul-betul dalam serangan terakhir ke TFC dalam separuh masa pertama oleh Muhammad Al-Akraf. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini akan ada 45 minit yang kedua dalam perlawanan Liga Perdana untuk Terengganu Amateur League 2019. Delima Warriors 1, Kerta FC 1. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Goli Records. Ramadan Mubarak, Nakul Muslim, Shari Lazim Fiha, Yunazil Al-Quran. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran defense in this holy month.
شهر رحمة وريح بذكر يا شهر رمضان ذكره رجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قدس رمضان مبارك For you, my soul and heart has been purified. Oh Liga Amatur Terengganu Liga Premier. Nah, di mana jadi mewaris
Baiklah, bertemu kembali kita di Stadium ini Mak Cili di Kemaman, Terengganu Darul Iman, untuk perlawanan Liga Perdana Terengganu Amateur League 2019. Keadaan terikat satu sama di antara Delima Warriors dan juga Kertih FC. Jaringan pertama oleh Fakhrul Rozi, gol kedua beliau musim ini untuk meletakkan Delima di harapan, sebelum Muhammad Al-Akraf menyambut antaran cantik dari bahagian sayap kanan Muhammad Akif untuk memberikan jaringan penyamaan satu sama untuk gol kedua peribadinya musim ini juga buat Al-Akraf. Tapi 45 minit lagi permainan akan dimainkan. Tiga mata penuh menjadi taruhan, walaupun rekod tanpa bolos Delima Warriors terhenti setelah 225 minit perlawanan. Separuh masa kedua bakal dimulakan sebentar saja lagi. Kesemua pemain sudah pemasuk, yang tiadanya ialah pegawai perlawanan. Daripada anda semua yang berada di live Facebook Bowlers.tv, bolehlah kongsikan live streaming ini. Walaupun kita masih lagi menunggu pengadil untuk masuk. Biasanya pengadil tunggu player, ni player tunggu pengadil. Sementara menunggu pengadil masuk, kita perhatikan dulu pemain tumpuan Fakhrul Rozi. Dua jaringan sudah pun tercipta. Minggu lalu jaringan kemenangan menentang Pakar City FC. Pemain jersi nombor 9 perlu untuk diberikan perhatian. Manakala untuk Kertih FC, dalam kelompok pemain tersebut, pemain paling tinggi di sana iaitu Muhammad Al-Akraf, jersi nombor 33. Beliau yang bertanggungjawab untuk memastikan Delima Warriors bolos setelah 225 minit dalam Liga Perdana Terengganu Amateur League ini. Dan beliau juga yang akan memulakan separuh masa kedua. Keadaan terikat satu sama ketika ini di Stadium ini Mak Cili di Kemaman. Mampukah Kertih mencari kemenangan pertama, atau adakah Delima akan mengekalkan rekod 100% mereka? Separuh masa kedua dimulakan dengan Kertih FC menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Dan Kertih dan Delima Warriors dari kanan ke kiri berjersi oren belang biru, jersi home mereka. Terus saja satu lambungan cuba untuk dilarikan oleh Rafiq yang sering saja naik ke atas, hantar ke tengah. Satu clearance dilakukan. Dan terus saja lontaran ke dalam adalah untuk Kertih FC di awal-awal separuh masa kedua ini. Terus saja ingin menggegar kubu pertahanan Delima Warriors. Sekali lagi hantaran yang berjaya untuk disambut oleh Sharifuddin. Cuba untuk diberikan kawalan, namun sepakan percuma adalah untuk Delima Warriors yang cuba untuk mengambil pantas, tetapi pantas juga diberikan kawalan ketat.
Tarang ke dalam akan diambil oleh Azwan Zuki. Fakhrul Razi. Ada Lokman berhadapan dengan beliau tetapi diberikan ke belakang. Ideal. Oh, ada kesilapan. Cuba untuk dilarikan oleh Izul tetapi yang berada di sana juga ialah pertahanan delima. Tarang cuba untuk mencari Fakhrul Razi sekali lagi. Kali ini berjaya untuk dirampas terus. Izul mencari Akif sekali lagi di bahagian sayap kanan melakukan overlapping. Cuba untuk lepas daripada Ideal. Satu lagi skill move yang cuba dilakukan oleh beliau. Tapi dapat dicuri oleh Lokman Hakim. Ideal akan melakukan satu clearance panjang terus mencari Azwan Zuki. Tapi bola sudah pun keluar dari kawasan permainan. Beliau mengatakan bola itu keluar terkena Ramadan tetapi penjaga garisan menidakkannya. Hantaran buat Kertih. Cuba untuk mencari pemain tinggi lampai Al-Akraf. Ramadan. Oh, satu hantaran ke sebelah kiri padang berjaya untuk dikeluarkan. Al-Akraf cuba untuk mendapatkan semula bola. Clearance dilakukan. Cuba untuk dibantu oleh Aidil Ikrami. Lokman. Main nombor 7 iaitu Lutfi Araub. Oleh pada Aidil memperlahankan sedikit rentak permainan. Cuba untuk menghantar ke bahagian sayap kiri. Ke belakang, satu chip, satu dua cukup baik untuk Azwan. Tetapi Syawal Azri juga cukup peka naik ke atas untuk mendapatkan bola. Izul. Masih lagi Izul bergelut dengan Ideal yang berjaya untuk mendapatkan semula penguasaan bola buat delima. Razi dirampas oleh Ramadan, dirampas semula oleh Lokman Hakim. Satu lorongan terlalu kuat, terlalu jauh. Walaupun saya kira beliau cuba untuk memberikan kepada Nur Firdaus. Tapi tidak berjaya untuk mendapatkannya. Antaran jauh ke bahagian sayap kiri. Overlapping run sekali lagi dilakukan oleh Rafiq. Tapi tidak dapat untuk menyambut antaran tersebut. Kertih mendapatkan semula bola. Tidak dapat untuk mencari kapten mereka iaitu Ramadan. Peluang menerusi Azwan. Azwan Zuki cuba untuk mencari Fakhrul Razi. Penjaga gol naik ke atas. Dan mendapatkan bola tersebut dengan cukup-cukup mudah. Untuk melegakan barisan pertahanan. Kerana antaran-antaran pada Fakhrul Razi yang cukup rajin untuk mengejar bola-bola tersebut dan juga memberikan tekanan kepada barisan pertahanan. Rafiq sekali lagi. Rafiq cubaan untuk menghantar kepada Al-Akraf. Clearance dilakukan. Satu lagi lontaran ke dalam buat pasukan Kertih FC. Adib. Semula kepada Ramadan. Ramadan kapten pasukan mengemudi bahagian midfield Kertih. Hantaran cuba untuk mencari Syazwan Afham. Syazwan untuk Adib. Al-Akraf. Oh, satu hantaran baik. Tetapi tidak dapat untuk dikejar saya kira oleh Adib Umaidi. Clearance dilakukan oleh Sharifuddin Kamarazaman. Terjan cuba untuk memberikan tekanan. Bola masih lagi untuk Kertih. Al-Akraf kehilangan bola. Yang sepanjang dilakukan masih lagi bersama dengan mereka. Peluang untuk Izul Fadli. Izul cuba untuk masuk ke dalam. Izul Fadli. Peluang kemasan untuk Kertih. Tapi Izul Fadli main dari Dungun. Hampir-hampir membolosi pasukan dari Dungun. Iaitu The Lima Warriors. Lontaran ke dalam. Izul cuba untuk lepas ke belakang untuk Wan Amir. Syazwan.
Akif untuk Ramadan. Semula untuk Syazwan tapi sudah dapat untuk dirampas. Kertai FC mendapatkan semula penguasaan bola betul-betul di hadapan kotak penalti. Alakraf satu clearance. Tandukan daripada Sharifuddin. Masih lagi tekanan. Asakan bertarya harus dilakukan oleh Kertai FC. Diberikan kepada Akif. Semula kepada Izzul. Izzul Fadli, satu hantaran yang terlalu kuat dilakukan oleh Izzul Fadli. Tapi ceritanya sama seperti separuh masa yang pertama. Kerti FC dengan serangan-serangan berbahaya. Tadi akan ada pertukaran pertama. Zul Hakimi masuk untuk menggantikan Azwan Zuki. Ia lebih kepada untuk mempertahankan pemain yang sudah pun mempunyai kad kuning tersebut. Jadi pemain berjersi nombor 48 dimasukkan oleh pasukan Delima. Oh, terlepas sekarang ini Izzul Fadli. Izzul Fadli larian bijak dari bahagian sayap kanan, dijatuhkan. Dia dijatuhkan oleh Aidil Ikrami. Tiada apa-apa kata pengadil dan Delima terus saja mendapatkan bola. Tapi satu dami menarik. Dan sekarang ini satu serangan balas dikeluarkan bola tersebut oleh Wan Hanizam Alif. Masih lagi satu sama ketiga ini. Lutfi. Lokman. Semula kepada Lutfi. 24 ialah Zulamizan. Dan untuk dikeluarkan. Wan Amir dijatuhkan. TFC nampak lebih berbahaya di awal-awal separuh masa yang kedua ini dengan front three mereka, Syazwan, Izzul dan juga target man Alakraf. Hampir-hampir saja kehilangan bola Rafiq untuk mencari Syazwan. Clearance dilakukan, peluang untuk Delima saya kira untuk melancarkan serangan balas pantas. Kanan diberikan, masih lagi bersama dengan Delima. Cubaan untuk mencari Fakhrul Rozi. Oh, kesilapan di sana. Peluang untuk menyerang. Di bahagian sayap kanan, dibiarkan saja. Mana lontaran ke dalam buat Delima. Fakhrul Rozi, ada pemain yang mengikat tali kasut dalam kotak penalti tersebut. Zulimizan. Masih lagi Zulimizan. Ada pemain dalam kotak penalti yang cuba untuk dicarinya. Tetapi yang dicarinya adalah, ataupun yang dijumpainya ialah Syawal Azri. Ramadan. Hantaran jauh untuk Izzul yang sudah pun terkesan offside. Lutfi. Lutfi cuba untuk mencari Lokman Hakim di bahagian sayap kiri. Terlajak pula hantarannya, terlalu kuat untuk pemain nombor 11 tersebut. Baik dari Adib Umaidi. Cuba untuk mengatur gerak dari bahagian sayap kiri. Rafiq, hantaran ke tengah terlalu kuat. Oh, ada kesilapan Ramadan. Ramadan menghukum kesilapan Syarizwan Mansur. Dan Kertih berada di hadapan wakali pertama dalam perlawanan ini. 2-1. Hantaran lintang daripada Rafiq nampak seperti tiada apa-apa bahaya. Tetapi penjaga gol melakukan satu kesilapan yang cukup-cukup besar dan Ramadan menghukum kesilapan tersebut, menolak masuk dengan mudah ke dalam gawang Delima Warriors. 2-1. Setelah tidak dibolosi selama 225 minit,
Mereka dibolosi 2 gol dalam masa 10 minit oleh Kertih FC. Dan Kertih berada di hadapan dalam satu misi sulit untuk mendapatkan 3 mata pertama mereka dalam musim sulung di Liga Amatur Terengganu ini. Kertih berada di harapan bersumberkan satu gol yang tidak disangka-sangka. Satu respon perlu untuk dilakukan. Zulhakimi. Jaya untuk dicuri bolanya. Kesemua pemain Kertih FC berada dalam kawasan sendiri sekarang ini. Taran ke belah kiri. Zulhakimi Mizan. Untuk Aidil. Aidil Ikrami terlepas. Oh, tetapi tidak berjaya akhirnya untuk melepaskan diri dari Amizan. Tapi satu gerakan helah yang menarik oleh Aidil Ikrami. Hampir-hampir sahaja melepasi kesemua pemain pertahanan Kertih. Sepakan penjuru yang akan diambil oleh Luqman Hakim. Luqman bahagiannya pos dicarinya. Satu flick on keluar dari kawasan berbahaya. Alakraf mendapatkan bola. Cuba untuk dikejar di bahagian sayap kiri oleh Syazwan. Dan satu recovery tackle baik oleh Sharifuddin. Sebelah kanan untuk Zul. Antar ke tengah. Clearance panjang oleh Ramadan. Dan dibiarkan saja keluar oleh Syazwan Afham. Tapi Kertih di harapan 2 gol 1 sekarang ini. Satu situasi yang cukup baru untuk The Lima Warriors. Jadi pertukaran kedua akan dilakukan oleh The Lima Warriors. Luqman Hakim dikeluarkan dan pemain yang akan dimasukkan ialah Yus Haikal Iqmal. Seorang lagi pemain di bahagian sayap. Jersey nombor 12, Yus Haikal Iqmal akan dimasukkan untuk menambah lagi tonik di bahagian serangan untuk The Lima Warriors. Kerana sekarang ini mereka pula yang mengejar permainan. Zulhakimi untuk mendapatkan bola tapi sudah pun keluar. Clearance dilakukan. Tandukan daripada Lutfi Arauf. Cuba untuk melakukan serangan dari bahagian sayap kanan. Satu clearance cuba untuk dikejar oleh Akraf. Akan di bahagian sayap kanan sekali lagi tidak berjaya untuk lepas. Cuba untuk mencari Wan Amir. Ramadan. Ke sebelah kiri digerakkan oleh Adib Humaidi. Satu crossing, cuba untuk mencari Alakraf sekali lagi. Kali ini terus saja melekat di tangan Syarizwan Mansur. Drop kick. Kesalahan dari Yus Haikal. Tapi kita lihat sekali lagi ulang tayang tandukan daripada Alakraf. Target man untuk pasukan Kertih FC, pemain tinggi lampai yang boleh diharapkan untuk mendapatkan hantaran-hantaran lintang oleh kedua-dua pemain sayap ataupun back sayap Kertih. Ramadan mengambil, terus saja mencari Alakraf. Alakraf cuba untuk melakukan sesuatu yang fantastik tetapi tidak berjaya mendapatkan sentuhan yang dimahukannya. Oh, berjaya untuk mendapatkan semula bola. Clearance dilakukan oleh Aidil. Amizan. Terus kepada Ramadan sekali lagi, membiarkan saja untuk Akif. Akif, oh, terus kira merembat sebenarnya.
Walaupun niatnya adalah untuk melakukan satu lagi hantaran lintang. Satu early cross cuba dilakukan. Dan, saya kira ada kecederaan untuk pemain Kertih FC. Yang tampak agak bergelut untuk berjalan keluar dari padang permainan. Rafiq main back kiri yang sedang diberikan rawatan di luar. Akan cuba untuk dilakukan oleh Delima sekali lagi di bahagian sayap kanan. Perlu untuk mencari pemain-pemain dalam kotak penalti. Ada dua orang sebenarnya, ada kedua-dua pemain gantian. Dan sepakan penjuru didapatkan oleh Delima Warriors. Dan satu pertukaran pemain terpaksa untuk dilakukan. Azim dimasukkan untuk menggantikan Rafiq. Satu hantaran lintang daripada sepakan sudut. Jaya untuk dikeluarkan. Perlu untuk turun bertahan. Ideal. Cuba untuk naik ke atas secara bersendirian. Masih lagi Ideal. Berikan kepada Yus Haikal. Cuba untuk lepas daripada dua orang pemain pertahanan. Antara lintang. Terus saja kepada Syawal Azri. Masih lagi 2-1. Pertukaran pertama untuk Kertih FC terpaksa dilakukan setelah back kiri serba boleh mereka Rafiq mengalami kecederaan. Kesalahan oleh Wan Hanizam Alif. Terengganu Amateur League 2019 yang mempunyai dua division. Ini merupakan perlawanan Liga Perdana. Nampilkan Delima Warriors, salah satu daripada pasukan yang sudah bertapak lama dalam kancah bola sepak amatur Terengganu. Mereka berada di Liga Perdana sejak diturunkan ataupun jatuh liga pada akhir musim 2017. Menentang Kertih FC yang merupakan nama baru dalam kancah bola sepak Terengganu. Ini merupakan musim sulung mereka. Masih lagi mencari kemenangan sulung setelah seri 3 sama menentang Nur Farhan FC dan ditewaskan 0-4 oleh Hulu Fighters. Sepakan percuma. Tanduk keluar dengan cukup-cukup baik. Cuba untuk dilarikan oleh Ideal. Masih lagi Ideal. Cuba untuk masuk bersendirian dalam kotak penalti. Apapun dikatanya ada terjahan, tetapi Aidil dan juga Amizan saya kira mengalami kecederaan setelah bertembung sesama sendiri. Dan kali ini rawatan atau perhatian akan diberikan kepada dua orang pemain. Agak sibuk juga pegawai medik pasukan Delima Warriors kerana sebentar tadi sudah ada kecederaan pada seorang, kali ini seorang lagi. Dengan pegawai medik Kertih baru saja masuk. Dan
Jadi kedua-dua pasukan akan beraksi dengan 10 pemain seketika. Lontaran ke dalam diberikan semula kepada Syawal Azri. Sepakan jauh, cuba untuk mencari Azim yang dimasukkan di bahagian back kiri. Dan beliau juga merupakan wingback, tapi dipersalahkan dalam gerakan pertamanya naik ke atas melakukan overlapping. Sepakan jauh, Lutfi ke sebelah kanan. Satu gerakan cuba untuk dilakukan oleh pasukan The Lima Warriors ini. Satu lambungan tidak berjaya untuk mendapatkan ideal, tetapi mendapatkan Akif, seorang pemain yang cukup berbahaya. Lebih-lebih lagi melakukan overlapping, tapi berjaya untuk dicuri, dirampas oleh main nombor 15 Zulfikri. Dikeluarkan oleh Ramadan, peluang untuk satu lagi serangan balas. Izul hantaran baik ke bahagian sayap kiri untuk Syazwan Nafham. Syazwan cari Izul balik semula. Izul merembat, tapi tersasar dari gawang gol oleh Izul Fadli. Izul Fadli juga merupakan pemain Dispeks FC yang dipinjamkan ke Kertih untuk saingan Terengganu Amateur League ini. Jadi Waris Mel dimasukkan untuk menambah lagi sengat dalam serangan pasukan The Lima Warriors. Waris Mel yang juga merupakan wira buat The Lima Warriors B dalam Liga Bola Sepak Dungun pada satu ketika. Dalam clearance dilakukan, cuba untuk dikejar oleh Alakraf. Jaya untuk mendapatkannya, mendapatkan Syazwan. Terus saja kehilangan bola. Rakan dilakukan di bahagian tengah. Oh, terlepas dari dua orang pemain. Ramadan dipersalahkan. Saya kira bola terkena tangan beliau. Ke tengah berjaya untuk dikeluarkan oleh Wan Nizam. Serangan-serangan dilakukan lebih banyak asakan oleh Delima. Cuba untuk diambil oleh Waris Mel, tapi satu clearance panjang sudah pun dilakukan. Hanya tinggal Sharifuddin saja di belakang untuk Delima Warriors sebentar tadi. Lawan memasuki minit yang ke-70. Ada lebih kurang 20 minit lagi untuk The Lima Warriors melakukan sesuatu. Baik hadangan daripada Azim untuk mendapatkan semula penguasaan bola buat Kertih. Adib, satu antara melambung untuk Izul. Izul Fadli berjaya untuk mendapatkan bola. Izul Fadli! Satu lagi peluang untuk Kertih FC untuk menggandakan kelebihan buat mereka. Gunakan kelajuannya, terlepas daripada benteng pertahanan. Namun sekarang ini gerakan dilakukan oleh Nur Firdaus di bahagian sayap kiri. Terlepas daripada Amizan. Amizan mengadang dengan baik dan melakukan satu clearance untuk menyelamatkan barisan pertahanan Kertih. Baik daripada Izul. Cuba untuk mencari Syazwan Afham. Syazwan, satu bentesan yang cukup-cukup penting untuk mengeluarkan bola
daripada kawasan berbahaya setelah satu lagi serangan balas pantas dilakukan oleh Kertih FC. Tarik ke dalam. Kita akan mendapatkannya untuk kali kedua berturut-turut. TFC berada di harapan dan mendapatkan sepakan percuma pula kali ini. Peluang untuk menambah lagi jaringan untuk Kertih FC. Peluang untuk menggandakan kelebihan mereka sekarang ini. Adib mengambil tandukan daripada Al-Akraf. Sekali lagi target man mereka ini. Sering saja membawa masalah-masalah besar. Tapi kali ini tandukannya terlepas. Sepakan gol. Clearance dilakukan, tandukan daripada Akif. Dibuang keluar oleh Wan Anizam untuk Wan Amir. Adib. Hantaran baik ke bahagian sayap kiri sekali lagi untuk Syazwan. Syazwan hantar ke sayap yang satu lagi. Cuba untuk mencari Izul. Dan untuk dikeluarkan. Izul Hakimi bertembung. Dia bertembung dengan... main Kertih di sebelah sana. Tapi sepakan percuma adalah untuk Delima Warriors. Adib Humaidi mengalami kecederaan. Liga Amatur Terengganu ini 90 minit permainan dimainkan. Tu hantaran jauh ditanduk keluar oleh Akif. Terus saja ada peluang tapi Syawal Aziz juga berada di sana. Nana bertembung penjaga gol dengan pemain The Lima Warriors di sana. Kali ini Syawal Azri pula yang mengalami kecederaan. Nah, ini dia yang kita katakan sebagai keberanian bila menjadi penjaga gol. Perlu untuk meluru mendapatkan bola dalam apa juga situasi. Apa jua situasi. Nah, itulah keberanian yang ditunjukkan oleh Syawal Azri. Masih lagi 2-1 pada anda semua yang baru saja menyaksikan live streaming ini. The Lima Warriors berada di harapan menerusi Fakhrul Rozi sebelum dipadamkan oleh Al-Akraf sebelum separuh masa pertama tamat. Kemudiannya kesilapan penjaga gol menghadiahkan gol buat Ramadan untuk meletakkan Kertih FC 2-1 di harapan. Nah, itulah keadaan semasa di Stadium ini Mak Cili Kemaman. Seorang lagi pemain mengalami kecederaan, Adib Umaidi sekali lagi. Saya kira bergelut untuk meneruskan permainan.
pemain nombor 19 Kertih FC tersebut. Kan clearance oleh pasukan delima tetapi masih lagi dengan Kertih. Satu lagi buangan yang terpaksa dilakukan. Tandukan keluar oleh Amizan dan dibiarkan saja kerana ada pemain sudah pun mengalami kecederaan setelah bergelut dengan Alakraf sebentar tadi. Jadi penggantian pemain akan dilakukan. Nampaknya Adib tidak dapat untuk meneruskan permainan. Adib Humaidi dikeluarkan. Dan pemain yang akan dimasukkan ialah Hamizal Halija. Pemain berjersey nombor 3. Dia seorang lagi pemain yang terpaksa untuk dikeluarkan seketika. Delima akan bermain dengan 10 orang pemain ketika ini. Bola keluar untuk lontaran ke dalam buat Kertih FC yang berada 2-1 di hadapan. Mereka pernah berada dalam situasi sebegini pada perlawanan pertama sebelum dikejar oleh Nor Farhan FC. Jadikannya kedudukan 3 sama. Jadi mereka sudah semestinya tidak mahu situasi yang sama berulang. Tuantaran cuba untuk mencari Izul Fadli tetapi yang berada di sana ialah pertahanan delima yang melakukan clearance. Tuantaran ke dalam terus saja mencari Alakraf. Cuba untuk melepaskan diri. Oh, yang diberikan oleh pengadil adalah sepakan gol. Tinggal 11 minit setengah, tidak termasuk masa kecederaan yang saya kira akan menjadi satu tempoh yang agak panjang kerana siri-siri kecederaan kepada pemain-pemain kedua-dua pasukan. Azim, saya kira dihadang oleh pengadil sebenarnya Wan Amir dan beliau dipersalahkan kerana menjatuhkan seorang pemain. Kali ini satu hantaran ke bahagian sayap kiri untuk Waris Mil. Bola sudah pun keluar untuk lontaran ke dalam buat ada lima Warriors sekarang ini. Belakang untuk Aidil Ikrami. Dia satu gerakan baik. Mungkin saja ada peluang untuk Waris Mil. Waris Mil mencari Nor Firdaus. Nor Firdaus cuba untuk mengantar ke dalam kotak penalti. Satu hadangan baik oleh Akif. Dan Izul turun ke bawah untuk membantu mendapatkan semula bola. Akif diberikan hadangan dan juga tekanan tapi sudah pun keluar bola tersebut. Kertih FC masih lagi 2-1 di hadapan. Oh, ada hadangan yang cukup-cukup baik. Wan Amir sekarang ini cuba untuk mencari Alakraf. Alakraf terlepas. Peluang untuk Alakraf. Tapi diberikan tekanan oleh dua orang pemain delima. Dan ianya sudah pun cukup memadai untuk memastikan Alakraf tidak dapat untuk menguji Syarizwan Mansur. Tapi delima perlu untuk berhati-hati dalam usaha mereka untuk mencari jaringan penyamaan. Izul cuba untuk melepaskan diri. Wan Amir. 1-2 yang cukup-cukup baik. Izul offside. Tapi kali ini mereka cuba untuk bermain tiki-taka pula Kertih. Dalam usaha mencari gol yang ketiga untuk mereka untuk memastikan tiga mata milik mereka. Kita di 10 minit yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Satu hantaran baik. Jaya untuk dikeluarkan.
oleh Azim. Tarang ke dalam buat pasukan Delima. Cuba untuk melakukan satu larian di bahagian sayap kanan, tidak berjaya untuk melakukan sedemikian. Jadi sepakan gol saja untuk Kertih. Usaha mereka untuk mencari kemenangan yang pertama setelah tiga perlawanan. Tabak kata orang putih. Third time secam. Setelah seri pada perlawanan pertama dan ditewaskan pada perlawanan yang kedua. Dalam Liga Perdana di mana hanya dua pasukan sahaja akan diterima untuk naik ke Liga Super Terengganu Amateur League tahun 2020. Seorang lagi pemain yang sedang dipersiapkan ialah Fakrul Hakimi. Dan pemain yang akan dikeluarkan ialah Wan Amir Ikram untuk pasukan Kertih FC. Kerja yang solid oleh Wan Amir sepanjang 82 minit beliau beraksi untuk Kertih pada petang ini. Dan beliau akan digantikan dengan Fakrul Hakimi. Gerakan daripada Azim sekarang, cuba untuk mencari Alakraf. Tapi terlalu kuat untuk beliau dengan mudahnya dikeluarkan oleh pemain-pemain Delima untuk satu lagi serangan balas yang cuba untuk direncanakan oleh Sharifuddin ke bahagian sayap kanan sekarang ini. Baik kawalan daripada Hamizal. Satu clearance dilakukan. Anywhere will do untuk Delima, untuk Kertih pada ketika ini. Jaya untuk dicuri oleh Ramadan yang dijatuhkan. Clearance panjang dilakukan untuk Izul. Dadaannya mencari Syazwan. Syazwan cuba untuk mencairakan. Mendapatkan Fakrul Hakimi. Antaran baik ke bahagian sayap kiri untuk Hamizah Alijah. Antar ke tengah. Izul! Ada satu blocking yang baik tapi peluang sekarang ini satu lagi rembatan. Yang sekali lagi dihadang oleh pemain-pemain Delima. Oh, terus saja kehilangan bola. Ramadan kehilangan bola. Peluang untuk Delima sekali lagi di bahagian sayap kanan. Bagaimana berhadapan dengan Wan Anizam yang melakukan satu terjahan kemas. Tapi perlawanan panas ketika sementara tadi. Antar ke tengah. Clearance sekali lagi oleh Wan Anizam. Cuba untuk disambut oleh Hamizal. Jaya untuk mendapatkan bola ialah Delima sekarang ini. Tapi Hamizal juga tidak membenarkan pemain-pemain skuad oranye biru ini untuk masuk ke dalam. Hanizam mengeluarkan bola dan dibantu oleh Akif terus saja keluar daripada padang permainan. Terus saja ke tempat duduk penonton. Lantaran ke dalam oleh Aidil. Perlu untuk melakukan sesuatu Delima. Rekod 100% mereka sedang terancam sekarang ini oleh Kertih FC. Fakrul Hakimi. Antaran baik untuk Alakraf di bahagian sayap kanan. Ada dua orang pemain. Cuba untuk cari Izul. Clearance daripada Sharifuddin. Oh, ada kesilapan. Peluang sekarang ini tidak berjaya untuk melakukan apa-apa. Nampaknya Syazwan. Lakukan dari tengah sekarang ini untuk Delima Warriors. Pasukan dari Dungun ini cuba untuk dirampas oleh Ramadan. Ramadan tercedera. Akif diberikan kawalan dan memaksa beliau untuk mengeluarkan. Lebih-lebih lagi dengan kapten pasukan yang sedang terbaring tercedera di bulatan tengah padang.
Ramadan yang menjadi pemisah di antara kedua-dua pasukan pada ketika ini dengan tapin beliau yang meletakkan kertih FC dalam kedudukan yang membolehkan mereka mendapatkan tiga mata pertama jika mereka dapat untuk bertahan daripada serangan-serangan The Lima Warriors di akhir-akhir ini. Nampaknya Ramadan sedang bergelut dan Kertih sudah semestinya akan bergelut untuk mendapatkan, untuk mencuri tiga mata tersebut daripada pasukan yang masih lagi belum seri, belum kalah setakat dua perlawanan dalam Liga Perdana ini. Fidaus, Lutfi, Lutfi cuba untuk menghantar tapi tandukan daripada Muhammad, terus saja kepada Syawal Azri. Dan Ramadan saya kira boleh meneruskan permainan. Oh, satu lambungan cuba untuk mencari Hamizal. Hamizal berjaya untuk mendapatkan semula bola daripada Sharifuddin. Sharifuddin melakukan satu recovery tackle baik. Cuba untuk menggerakkan bola itu bersendirian. Naik ke atas, berjaya untuk dicuri. Hantaran kepada Izul. Izul Fadli cuba untuk melakukan kain, hantar ke tengah untuk Ramadan. Dua gol El Capitano Ramadan untuk menjadikannya 3-1, untuk mematrikan tiga mata buat Kertih FC. Ialah satu lagi serangan balas oleh Kertih, direncanakan oleh Izul Fadli dan disempurnakan oleh Ramadan. Tiga satu buat Kertih FC dalam minit-minit akhir separuh masa kedua ini. Mereka menjaringkan dua gol dalam minit-minit akhir setiap separuh masa. Dan semakin bergelut sekarang ini The Lima Warriors untuk mempertahankan rekod tanpa kalah mereka. Perlu untuk melakukan sesuatu sekarang ini The Lima. Hantaran tandukan dimenangi oleh Akif. Ramadan, dua jaringan yang memisahkan antara kedua-dua pasukan. Sekarang ini sudah pun melakukan satu kesilapan. Rebatan terus-terus saja kepada Syawal Azri. Menangkap dengan penuh rasa kesyukuran saya kira penjaga gol Kertih FC ini. Sepakan jauh, terus saja ingin mencari Hamizal. Sharifuddin. The Lima perlu untuk melakukan sesuatu dan perlu untuk melakukannya sekarang. Satu hantaran melambung. Oh, penjaga gol teragak-agak untuk naik ke atas dengan Hanizam. Bergelut untuk mendapatkan bola dan beliau sendiri mengeluarkan bola, penjaga gol, setelah mengalami kecederaan. Syawal Azri yang mempunyai separuh masa pertama yang agak sukar untuknya, beraksi dengan lebih baik dalam separuh masa kedua untuk memastikan beliau tidak dibolosi. Jadi 3 minit masa kecederaan diberikan oleh pengadil keempat perlawanan. Dan seorang lagi pemain sedang dipersiapkan oleh pasukan Kertih FC. Pemain berjersi nombor 29. Nombor 29 ialah Muhammad Irfan Firdaus. Dan beliau akan dimasukkan untuk menggantikan Alakraf.
Saya kira ini pertukaran untuk memastikan tempoh 3 minit waktu kecederaan itu menjadi lebih pendek. Ini akan untuk membeli beberapa saat yang cukup berharga untuk pasukan Kertih. Mereka dua gol di harapan, satu hantaran ke tengah untuk Syawal Azri yang meluru naik ke atas mendapatkan bola. Aksi-aksi terakhir dalam perlawanan Liga Perdana ini. Terus saja dicuri bolanya. Peluang satu lawan satu. Oh, terlepas. Peluang kemasan buat Delima untuk mengurangkan defisit jaringan. Dan sekali lagi bergelut Syawal Azri. Tetapi sayang untuk Delima. Gol kedua yang dicarinya masih lagi tidak dapat untuk dijelmakan. Tandukan daripada Irfan. Dan itu dicuri oleh Aidil. Aidil perlu untuk berhati-hati. Tidak boleh untuk melakukan apa-apa kesilapan. Satu clearance panjang. Cuba untuk dikejar. Tandukan terus saja kepada Yus Haikal. Tujuh ialah Lutfi yang dipersalahkan kerana menjatuhkan Fakhrul Hakimi. Saat-saat terakhir dalam separuh masa yang kedua ini. Saya kira tiga mata bolehlah dikatakan diberikan kepada Kertih FC. Tapi sudah pastinya ingin melengkapkan kemenangan dengan satu lagi jaringan. Izul antar ke tengah, tidak berjaya untuk mendapatkan Irfan Firdaus. Clearance dilakukan dan pemain-pemain Kertih diminta untuk semua turun ke bawah oleh Rozi. Dan itulah aksi terakhir dalam perlawanan Liga Perdana Liga Amator Terengganu 2019. Akhirnya Kertih FC berjaya untuk memperoleh tiga mata pertama mereka dalam musim sulung, menewaskan pasukan yang akhirnya diberikan kekalahan pertama musim ini, Delima Warriors. Fakhrul Razi membuka tirai jaringan untuk Delima dalam separuh masa pertama sebelum disamakan oleh Muhammad Al-Akraf di hujung-hujung separuh masa. Tetapi dua jaringan daripada Kapten Pasukan Muhammad Ramadan memberikan tiga mata penuh kepada Kertih FC yang bertahan sehingga ke akhir perlawanan. Jadi Kertih FC akan mengakhiri perlawanan ini dengan empat mata, sementara Delima masih lagi dengan enam mata. Jadi saya kira setakat itu sajalah untuk perlawanan pada petang ini di Stadium Mini Mak Cili di Kemaman, Terengganu. Saya Aiman Roshizam mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan perlawanan ini. Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Masih lagi untuk Kertih. Al-Akraf kehilangan bola. Dan sepanjang dilakukan masih lagi bersama dengan mereka. Peluang untuk Izul Fadli. Izul cuba untuk masuk ke dalam. Izul Fadli! Masukkan oleh pasukan Delima. Oh, terlepas. Liga Amatur Terengganu, Liga Premier. Di mana Delima Warriors mencari kemenangan yang ketiga dalam tiga perlawanan. Kertih mencari kemenangan yang pertama. Terus saja ada larian cukup-cukup baik daripada Izul Fadli. Oh, satu amaran. Awal-awal ini. Tapi Delima Warriors sudah semestinya ingin melakukan satu respons dan akan percuma terus saja dalam kotak penalti. Tandukan daripada Al-Akraf. Mudah saja untuk Izul bergerak di bahagian sayap kanan menggunakan kepantasannya. Oh, terlepas. Izul masih lagi. Izul ada dua orang dalam kotak penalti. Tetapi ada lima pemain dalam kotak penalti untuk dicarinya.
Hantaran ke dalam kotak penalti dikeluarkan. Ramadan sekarang ini. Ramadan merembak. Sayap nampaknya oleh Kerti FC. Gerakan 1-2 yang baik. Rafiq masih lagi Rafiq. Rafiq dijatuhkan. Tapi tiada apa-apa kata pengadil. Kerti FC mendapatkan semula bola. Rafiq sekarang ini. Rafiq melebarkan ke sebelah kanan. Oh, satu sambutan yang baik. Oh, diselamatkan oleh penjaga gol. Serangan balas dilakukan oleh The Lima Warriors. Lokman cuba untuk dapatkan bola. Dapat untuk dicuri. Ada peluang sekarang ini untuk Syazwan. Diselamatkan oleh penjaga gol. Fadli. Izul untuk Waname. Semula kepada Izul. Izul hantaran ke tengah. Alakraf. Kebahagiaan near post saja. Jaya untuk dikeluarkan dengan mudah. Tapi terus saja kepada Nur Firdaus sekali lagi. Satu lagi hantaran kali ini. Satu. Sentuhan yang cukup-cukup baik untuk menjaringkan gol. Satu hantaran melambung. Penjaga gol berada di sana. Melangkah satu tepisan. Akan mengambil sepakan percuma ini. Tengah. Cuba untuk disambut. Oh, ada satu. Main berjaya untuk dirampas bola tersebut. Oh, terlepas untuk satu lagi serangan balas buat The Lima Warriors di bahagian sayap kiri. Oh, terlepas. Dua lawan satu. Diselamatkan oleh Syawal Azri. Ya, ada pemain di harapannya. Terus saja cuba untuk mencari Alakraf. Tepisan. Tandukan daripada Rafiq. Oh, satu tandukan. Amizan. Satu chip, cuba untuk mencari Akif yang naik ke atas melangkah overlapping dengan cukup-cukup baik. Sekali lagi, satu crossing, Alakraf! Satu sama! Nah, itulah yang diperlukan, itulah yang dicari oleh mereka. Muhammad Alakraf meletakkan bola dalam gawang The Lima Warriors. Masih lagi untuk Kerti, Alakraf kehilangan bola. Yang sepanjang dilakukan masih lagi bersama dengan mereka. Peluang untuk Izul Fadli. Izul cuba untuk masuk ke dalam. Izul Fadli. Masukkan oleh pasukan The Lima. Oh, terlepas sekarang ini Izul Fadli. Izul Fadli larian bijak dari bahagian sayap kanan. Dijatuhkan. Dia dijatuhkan oleh Aidil Ikrami. Tiada apa-apa kata pengadil. Dan masukkan oleh pasukan The Lima. Oh, terlepas sekarang ini. Akan baik dari Adib Umaidi. Cuba untuk mengatur gerak dari bahagian sayap kiri. Rafiq hantaran ke tengah terlalu kuat. Oh, ada kesilapan Ramadan. Ramadan menghukum kesilapan Syarizwan Mansur. Ke sebelah kiri digerakkan oleh Adib Umaidi. Satu crossing. Cuba untuk mencari Alakraf sekali lagi. Kali ini terus saja menyerang balas. Izul. Izul hantaran baik ke bahagian sayap kiri untuk Syazwan Afham. Syazwan cari Izul balik semula. Izul merembat. Penguasaan bola buat Kerti. Adib. Satu hantaran melambung untuk Izul. Izul Fadli berjaya untuk mendapatkan bola. Izul Fadli. Si. Peluang untuk menggandakan kelebihan mereka sekarang ini. Adib mengambil tandukan daripada Alakraf. Oh, ada hadangan yang cukup-cukup baik. Wan Amir sekarang ini cuba untuk mencari Alakraf. Alakraf terlepas. Peluang untuk Alakraf. Tapi diberikan tekanan. Izul dadaannya mencari Syazwan. Syazwan cuba untuk mencairakan. Mendapatkan Fakhrul Hakimi. Hantaran baik ke bahagian sayap kiri untuk Amizah Alija. Antar ke tengah. Izul. Ada satu blocking yang baik. Tapi peluang sekali ini satu lagi rembatan. Ya, sekali. Itu bersendirian. Naik ke atas. Berjaya untuk dicuri. Hantaran kepada Izul. Izul Fadli. Cuba untuk melakukan kain. Hantar ke tengah. Untuk Ramadan. Dua gol El Capitano Ramadan. Untuk menjadikannya 3-1. Untuk mematrikan 3 mata. Aksi-aksi terakhir dalam perlawanan Liga Perdana ini. Terus saja dicuri bolanya. Peluang satu lawan satu. Oh, terlepas. Peluang kemasan buat The Lima untuk mengurangkan defisit jaringan. Dan sekali lagi